Saat itu terdakwa FS memegang memasukkan senjata ke saku kanannya. Itu terlihat jelas saya mendampingi, Yang Mulia. Oke. Saya mendampingi, terlihat jelas terdakwa tidak memakai sarung tangan. Jadi mohon kami diputarkan, apabila jaksa penuntut umum punya, silakan diputarkan. Kalau tidak, kami juga bertanya-tanya kemana CCTV itu. Oke. Demikian, Yang Mulia. Baik. Saudara jaksa penuntut umum masih ada? Izin Bapak Ketua Majelis, saya menjelaskan, kebetulan saya sama PH ini yang ikut dalam rekonstruksi tersebut. Perlu saya jelaskan bahwa tidak terdapat adanya video di dalam hal ini. Tetapi yang ada, dengar dulu, jangan dibantah dulu. Yang ada adalah timeline yang kita lihat ketika itu. Terkait dengan rekonstruksi yang ada, saudara kan PH itu hari itu juga membantah. Ya silahkan, tetapi yang kita yakini berdasarkan keterangan saksi yang kita dengar di persidangan ini, itulah yang kami yakini. Sementara video, timeline yang ada ini, inilah yang kami pegang. Demikian Bapak Ketua Majelis. Ya, Yang Mulia, perlu tadi saya, Pak Jaksa ini harus saya jelaskan, bahwa tadi saya jelaskan bahwa CCTV itu diputar pada saat pemeriksaan konfrontir, Yang Mulia. Oke, sebentar. Dan saya mendampingi dan saya lihat langsung. Saudara Jaksa Penasihat Hukum, tolong tenang dulu. Tolong hadirkan penyidiknya yang memutar pada saat rekonstruksi tersebut ke depan persidangan minggu depan bersama dengan CCTV yang dimaksud. Bisa, Saudara Jaksa Penuntut Umum? Hah? Siapa nama penyidiknya? Saudara Penasihat Hukum ada? Ada, Yang Mulia. Siapa namanya? AKBP Andriansa. Itu diputarkan baik pada saat pemeriksaan konfrontir seluruh tersangka maupun BAP juga diperlihatkan. Makanya tolong, kami ya, sudah menyurat ke penyidik, Yang Mulia, maupun JPU. Terima kasih. Tolong dihadirkan AKBP Adriansa bersama 4 orang saksi ini minggu depan dengan perintah CCTV yang ada di rekaman yang ada di rumah saguling yang dimiliki oleh penyidik, tolong diputar di pengadilan. Izin Bapak, bisa kita minta penetapan dari majelis, Pak, karena ini kan di luar dari berkas dan barang bukti itu kan. Perintah pengadilan itu sudah penetapan, tapi kalau saudara meminta penetapan tertulis nanti sore kita keluarkan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Izin, Yang Mulia.